My goal. It's my goal. Ragnar, are you? 100% my goal. It's my yours. Goal. Yeah, it's yours. Yeah. Ask, are you sure? Ask. Yeah. Drak Perurat Mangun menggodai Sandy Walsh karena gol timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi jadi miliknya dalam laga Kamis 5 September 2024 atau Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Drak Perurat Mangun dan Sandy Walsh, semua saling klaim gol yang dicetak ke gawang Arab Saudi adalah milik mereka masing-masing. Pada akhirnya, gol itu disahkan FIFA menjadi milik Ragnar. Penyerang FC Dender itu pun menggoda dan setengah mengejek Sandy Walsh. Indonesia menahan imbang Arab Saudi satu sama dalam laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga di King Abdullah Sports City Stadium, Kamis 5 September 2024. Pasukan Sintayong membuka keunggulan lewat serangan balik cepat yang diawali Rafael Strike. Kemudian Strike mengirim bola ke Witan Sulaiman di sisi kanan. Witan mengoper ke kotak penalti kepada Ragnar, dan dengan sebuah gocekan Ragnar menembak bola yang sedikit mengenai Sandy Walsh. Bola berbelok arah masuk ke gawang dan mengecoh kiper Arab Saudi. Sandy Walsh mengangkat tangan dan merasa bahwa bola mengenai kakinya sehingga menganggap gol menjadi miliknya. Namun anggapan Sandy salah karena FIFA mengonfirmasi gol timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi menjadi milik Ragnar Ratmangun. Akun Instagram Timnas Indonesia pun membenarkan hal itu melalui komentar di unggahannya. FIFA konfirmasi gol milik Ragnar Ratmangun, tulis akun Instagram Timnas Indonesia. Sandy Walsh dan Ragnar awalnya saling klaim soal gol itu. Di video milik Timnas Indonesia itu, Sandy Walsh dan Ragnar juga masih mendebatkan gol itu. Sampai-sampai akun Timnas Indonesia menaruh polling dan dimenangkan oleh Ragnar. My goal, it's my goal. Ragnar, are you? 100% my goal. It's yours. Goal, yeah, it's yours, yeah. Are you sure? Yeah. Hal itu rupanya membuat Sandy harus menerima kenyataan bahwa voting itu dimenangkan oleh Ragnar. My goal. It's my goal. Ragnar, are you? 100% my goal. It's yours. Goal, yeah, it's yours, yeah. Are you sure? Yeah. Indonesia jauh akan menghadapi timnas Australia dalam matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga ini, skuad Garuda akan bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Di atas kertas, Indonesia kurang diunggulkan pada laga ini lantaran kalah superior dari Australia. Dalam sejumlah hal dalam ranking FIFA, Indonesia terpisah 106 anak tangga dari Australia.
Tim Merah Putih berada di posisi ke-131, sementara Socceroos mendapati peringkat ke-25 dunia. Namun jika berbicara soal performa terkini, adakah Son Sintayong punya peluang untuk membuat kejutan di pertemuan ke-20 nanti? Pasalnya Indonesia dan Australia memetik hasil kontras pada matchday pertama. My goal, it's my goal. Ragnar, are you? 100% my goal. It's my yours, goal, yeah. It's yours, yeah? Are you sure? Yeah. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.